Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Bangka Belitung membagikan sejumlah paket sembako kepada warga yang terkena dampak pandemi COVID-19 pada Sabtu 10 Oktober 2020 di Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembagian sembako dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-6 Partai Perindo. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Bangka Belitung membagikan sejumlah paket sembako kepada warga yang terkena dampak pandemi COVID-19 pada Sabtu 10 Oktober 2020 di Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Paket sembako yang diberikan kepada warga Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan beras, minyak goreng, mie instan, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya. Ya, jadi Partai Perindo, Pak, di acara ulang tahun ke-6 ini, supaya kami lebih dekat kepada masyarakat, apalagi sekarang masyarakat di tengah pandemi corona ini, mereka mungkin membutuhkan uluran tangan ya. Kami sih pengen bersama pemerintah bersinergi membangun bangsa ini, terutama masyarakat kecilnya. Bagaimana masyarakat yang dalam kesusahan ini dicari suatu solusi supaya mereka bisa mencari sumber pendapatan lain. Karena corona ini sangat mempengaruhi dari segi pendapatan mereka. Jadi kami sangat berharap Partai Perindo dapat mendampingi masyarakat di tengah pandemi corona ini supaya masyarakat bisa bangkit kembali. Penyerahan sembako ini dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-6 Partai Perindo. Diharapkan di hari ulang tahun ini, Perindo senantiasa ingin selalu dekat dengan masyarakat, apalagi di tengah COVID-19 seperti saat ini, warga membutuhkan bantuan dari semua pihak. Partai Perindo ingin bersinergi dengan pemerintah ikut serta membangkitkan perekonomian warga. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadhani, iNews, melaporkan.